Jangan panggil saya adik Syafiqal. Okay, so tiba-tiba lepas batal nikah, apa ceritanya ni korang? Selamat datang ke channel Koci TV. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Semalam peminat dunia seni terkejut bila dapat tahu yang majlis nikah antara Syafiqal dengan Mimi Lana yang sepatutnya berlangsung pada 18 Ogos depan dah dibatalkan. Dari apa yang Cik Kia tahu, perkara tu disahkan sendiri pengurus Mimi, Iman Tang, yang memberitahu Mimi sendiri kongsi perkara itu pada dia beberapa hari lepas. Dan cerita tentang nama Syafiqal ni, Cik Kia terjumpa pula nama adik dia, Syazwan Razak. Cumanya, dalam artikel ni ditulis yang Syazwan suruh netizen jangan panggil adik dia Syafiq. Ha, dah kenapa? Tak nak mengaku abang lepas batal nikah ke? Tak adalah sampai macam tu. Lagipun, pasal Syazwan ni bukanlah baru macam cerita Syafiq ni. Ceritanya ialah Syazwan ni tak nak orang panggil dia tumpang popular abang sendiri. Sejujurnya, saya tak selesa bila dipanggil sebegitu. Kadang-kadang, saya rasa macam nak tegur. Bang, saya ada nama. Nama saya Syazwan. Kalau abang tak nak panggil Syazwan, panggil Wan pun tak apa. Tapi saya fikir balik. Kalau saya cakap macam tu, nanti orang ingat saya catwalk pula. Kata si Syazwan ni lagi, sebab abang dia popular, ramai yang perli dia guna kabel untuk dapat tawaran berlakon. Ada juga yang perli, kau bolehlah berlakon sebab kau adik Syafiqal. Mereka kata saya gunakan kabel. Tapi itulah, saya tak boleh nak tutup mulut orang. Abang saya sendiri memberi nasihat, nak jadi pelakon, kena mula dari bawah dan tak mengharapkan sesiapa kerana likunya sebagai pelakon tidak mudah. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ini. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke? Alamak! Gosip terkini! Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.